Hai Sobat Bola, jumpa lagi bersama saya Avi Elektra dalam acara Prediksi Football Pasar, tentunya bersama teman kecil kita Po dan Fajar Abdillah. Nah, kali ini kita akan memprediksi pertandingan apa nih Fajar? Pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Wow, nah seperti apa nih kira-kira Fajar pertandingan? Kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, emang MU lagi trennya lagi bagus ya. Terutama setelah kedatangan Solskjaer gantiin si Mourinho, tapi kita harus ingat juga Spurs sekarang mainnya juga dengan keterbatasan biaya transfer, keterbatasan belanja kemarin di musim panas, dia tetap masih ada di papan atas dan itu yang harus diwaspadain sama si MU. Walaupun kita tahu nanti Spurs bakalan main tanpa Son Heung-min yang main di Palace ya, tapi setidaknya memang masih cukup berimbang pertandingan nanti. Gak heran kalau sepertinya akan berakhir dengan imbang lah, satu sama, dua sama. Gak akan ada banyak gol juga. Oke, nah itu dia kalau menurut Hajar nih, menurut data statistik yang ada. Tapi menurut Po, itu kayak apa sih? Yuk kita taruh Po ya. Kalau Po pilih roda yang deket kamu berarti yang menang? Spurs. Spurs. Kalau roda yang di sebelah aku berarti yang menang itu? United. United. Oke, nah beda lagi kalau Po pilih roda yang deket kamu, maka tidak ada yang menang. Hasil imbang, yuk. 1, 2, 3. Kita taruh ya, kalau misalkan dalam 30 detik Po tidak memilih siapapun, maka kita akan taruh pengulangan Po. Here we go! Seperti biasa kalau Po itu orang... 22 detik. Po nya juga kayaknya bingung mau milih Spurs apa MU. Karena dua-duanya sama-sama ya... Sama-sama gak jago. Seimbang kan? Gak jago dia. Wah, udah 30 detik, Fi. Angkat lagi, Fi. Karena dua-duanya sama-sama nggak di puncak. 1, 2, 3. Kalau jago mereka udah di puncak. Tapi dia ke Spurs loh. KMU terus itu. Oh ini KMU ya, KMU lo. Say I don't feel like doing anything. Tadi lagi cara pelajaran itu. Don't feel like picking up my phone, leave a message. Ina. 25 detik. 26, 27, 29, 30. Apa kita tarik? Kita angkat. Kita angkat ya, karena dia nggak menyentuh. Nah, kita dia udah menjauh dari roda, kayak kita angkat. 1, 2, 3. Tapi dia kesempatan ya? Sama kalau kita bisa-bisa sedikit, nungguin pun itu aja seperti apa sih emang pasti record dari yang ini sama Spurs? Kalau track record MU sama Spurs memang beberapa musim belakangan seiring kebangkitan Spurs udah bisa lah mengimbangi permainan dari United, walaupun di satu sisi juga United lagi mengalami penurunan sejak 2013 ditinggal sama Sir Alex. Oke, ini udah 30 detik. Jadi ya kalau memang nanti MU bisa menang, ya berarti rekornya Solskjaer di MU sebagusnya. Bukan nggak mungkin nanti di musim depan Solskjaer terus dipertahankan. Karena kan isunya sekarang berkembang, manajernya Spurs si Pochettino itu isunya akan melatih MU musim depan, tapi kita nggak tahu. Tuh udah 30 detik BTW. 1, 2, 3, ayo. Ini animal Spurs. Yap. Inside 10 seconds. MU ya, susah banget sih tinggal masuk doang. Pilih MU malu-malu kucing nih, Po aja. Malu-malu hamster ya. Malu-malu hamster. Oke, MU yang menang.